Berikut ini adalah cara setor tunai menggunakan uang baru. Apakah sudah bisa di ATM Bank BRI? Agar Anda tidak penasaran, langsung saja kita simak videonya seperti berikut ini. Berikut ini adalah cara menabung atau setor tunai di mesin ATM. Tapi ada yang baru loh. Kita menabung di mesin ATM bisa menggunakan uang baru seperti ini. Uang emisi 2022. Sudah bisa melakukan setor tunai di mesin ATM Bank BRI. Caranya bagaimana? Agar Anda tidak penasaran, kita coba saja langsung seperti berikut ini. Pastinya yang pertama Anda adalah melakukan setor tunai menggunakan kartu ATM. Kita masukkan dulu kartu ATM di mesin CRM Bank BRI atau mesin setor tunai. Selanjutnya Anda tombol bahasa atau tombol menu bahasa yang paling atas dan Anda masukkan kode PIN ATM Anda. Untuk menjaga kerahasiaan, silakan Anda tutupin tangan dan kita pilih menu setor tunai yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, kita tinggal menunggu mesinnya akan terbuka secara otomatis dan kita bisa masukkan uang baru kita. Kita cobakan untuk melakukan penyetoran menggunakan uang baru tahun emisi 2022. Di sini langsung diproses dan akan muncul sejumlah nominalnya, yaitu 50.000, tinggal tombol setor. Please wait, tunggu sebentar, transaksi sedang diproses kembali. Dan di sini akan muncul nomor rekening, nama, total, tinggal Anda proses transaksi, tombol ya untuk melanjutkan. Please wait, tunggu sebentar lagi dan otomatis akan berhasil dan akan keluar struk atau kertas tanda bukti transaksinya setor tunai berhasil. Jadi kita melakukan setor tunai menggunakan uang baru tahun emisi 2022 ternyata sudah bisa ya teman-teman. Kabar yang sangat menggembirakan dan sangat menyenangkan kita semuanya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda semuanya dan menambah wawasan kita. Untuk mendukung channel ini semakin berkembang, silakan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada salah dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.